Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Bidang Perpustakaan tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi membuka secara resmi Rakornas dengan tema Transformasi Perpustakaan dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional pada Selasa 29 Maret 2022 di Hotel Bidakara Jakarta. Dalam acara tersebut, Menteri Muhajir menyampaikan keberadaan perpustakaan merupakan sarana mengembangkan keterjangkauan masyarakat umum maupun pelajar terhadap sumber-sumber bahan bacaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih produktif. Jadi kalau mau menghancurkan peradaban sebuah bangsa, hancurkan perpustakaannya. Kalau kita ingin membangun peradaban sebuah bangsa, bangunlah perpustakaannya. Jadi pustakawan ini sebetulnya adalah penanggung jawab peradaban bangsa. Ya. Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, tema transformasi perpustakaan dalam mewujudkan ekosistem digital nasional diusung berdasarkan latar belakang keterbatasan dalam menyiapkan buku cetak untuk masyarakat, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Tema perpustakaan transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional, tema ini kami tetapkan didasarkan pada latar belakang keterbatasan kemampuan kita untuk menyiapkan buku cetak, terutama di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa. Kita berharap bahwa dengan tema ini kita akan semakin memanfaatkan teknologi informasi, terutama di era pandemi, dalam menjangkau pembelajaran jarak jauh, bukan hanya di sekolah formal, tetapi di masyarakat. Pada acara yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Perpusnas. Menteri Bintang menyampaikan kerjasama yang dilakukan merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan literasi perempuan dan anak. Hari ini saya sangat berbahagia diikutsertakan, kita ada MOU dengan Badan Perpustakaan Nasional. Mudah-mudahan MOU ini tidak hanya menjadi dokumen, tapi ini adalah komitmen dan tanggung jawab kita bersama, khususnya kami, MOU kami ini dalam meningkatkan literasi perempuan dan anak. Dan kami sudah melihat beberapa praktek baik yang selama ini kita sudah kerjasamakan, yang sudah kita sinergikan. Menteri Bintang juga berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada provinsi dengan nilai tingkat kegemaran membaca tertinggi tahun 2021, provinsi dengan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi tahun 2021, provinsi dengan cakupan akreditasi perpustakaan terbaik, provinsi dengan persentase perpustakaan terakreditasi, perpustakaan umum kabupaten kota rujukan nasional akreditasi, serta provinsi dengan nilai kinerja anggaran dekonsentrasi terbaik tahun 2021. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Universitas Al-Ghifari, Universitas Al-Salih Al-Aitam, Kiai Ngawi, dan STEMIK Jawa Barat.